الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعذوهن واهجروهن في المضاجع في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, وبالوالدين إحسانا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وبن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وجد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبالله نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل لقطة من لسان يفقهوا قولي اللهم أنطقني بالهدى وألهمني التقوى اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وارزقنا في الدنيا زيارتهم wafil akhirati syafaatahum Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Segenap puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia hidayah, عناyah dan taufik yang terlimpah dan tercurah kepada kita semua hingga hari ini kita masih diperkenankan untuk menikmati hidangan yang dihidangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita tidak sebagai hambanya tapi sebagai tetamunya Ramadan adalah syahrutiyafatillah Ramadan adalah bulan kita bertamunya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala diangkatnya makom kita dari makom penghambaan dari makom seorang hamba menjadi makom atau mencapai makom uh, al-daif kita adalah zuyuf kita adalah tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala yang akan dilayani oleh tuan rumah dengan sebaik-baiknya Bapak dan Ibu, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala jika kita berbicara mengenai bulan Ramadan maka bulan Ramadan adalah sebuah hadiah yang sangat-sangat agung dan sangat-sangat berharga bagi kita umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di mana pada bulan Ramadan inilah kita mendapatkan banyak sekali kelebihan banyak sekali anugerah banyak sekali kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala pada bulan ini lebih banyak dosa-dosa yang diampuni oleh Allah ketimbang bulan-bulan yang lain banyak amalan yang dilipatgandakan pahalanya oleh Allah ketimbang pada bulan-bulan yang lain. Banyak kesalahan-kesalahan kita yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala daripada pada bulan-bulan yang lain. Bulan inilah adalah bulan yang celakalah orang yang keluar dari bulan ini dan ia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di dalamnya Allah subhanahu wa ta'ala juga menyediakan malam Lailatul Qadar. Malam di mana seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala melakukan pemutihan atas setiap apa yang kita lakukan. Disitulah kita memilih untuk menjadi orang yang selamat atau menjadi orang yang celaka. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu keutamaan bulan Ramadan adalah Nuzul Quran. Salah satu keutamaan bulan Ramadan adalah bahwa bulan Ramadan merupakan Rabi'ul Quran, musim seminya Al-Quran. Di dalam bulan Ramadan itulah kita digalakkan, kita dianjurkan untuk memperbanyak Kiro'atul Quran. Tadarus Al-Quran, Tadabur Al-Quran, Khatmul Quran, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kitab Allah sangat dianjurkan untuk kita menyemarakkan eh, Rabiul Qur'an itu, musim semi Al-Qur'an itu dengan berbagai macam cara untuk kita mendapatkan hidayatul Qur'an, mendapatkan petunjuk dalam eh, dari Al-Qur'an. Namun ada sesuatu yang tidak boleh kita lupakan pada bulan ini terutama sehubungan dengan Al-Qur'an, bahwa kita sering mendengar ada riwayat yang mengatakan rubb qari'il qur'an wal qur'an yal'anu betapa banyak orang yang membaca atau para pembaca Al-Qur'an dan Qur'an melaknatnya bahkan dalam sebuah riwayat Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan istantikul istantikul qur'an walan yantik Cobalah kamu berbicara kepada Al-Qur'an, niscaya Al-Qur'an itu tidak akan mau menjawabmu. Tidak akan bersedia berbicara denganmu. Nauzubillah Mengapa bisa demikian? Mengapa pada bulan yang sangat digalakkan untuk kita membaca Al-Qur'an, justru kita diingatkan bahwasanya ada kondisi atau ada orang-orang yang Berada pada keadaan yang sangat eh, menjadikan kita miris ketika kita mempelajari dan membaca Al-Quran. Karena itu pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas, insya Allah bersama-sama tentang beberapa hal yang menghijab kita dari berkahnya Al-Quran. Karena Hijab itu ada uh, dua bentuk hijab. Yang pertama hijabul zulmah, yang kedua ada hijabul nur. Hijabul zulmah adalah ketika kegelapan, kesesatan, dan segala kemaksiatan menjadi hijab bagi kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sumber kesempurnaan dan sumber keutamaan dan hijabul dzulmah saya kira setiap orang tahu bahwa adzulmah kegelapan, kesesatan adalah hijab untuk untuk sampainya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu hijab yang seringkali kita lupa yaitu hijabun nur. Kadang cahaya akan menjadi hijab bagi kita. Kita lihat ketika cahaya menimpa mata kita dan cahaya itu terlalu terang tidak sebagaimana seharusnya maka yang terjadi adalah kontraproduktif. Cahaya yang seharusnya menerangi kita untuk melihat sesuatu, saat itu cahaya menyilaukan kita hingga kita tidak melihat segala sesuatu. Cahaya yang datang tidak menerangi jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cahaya yang datang justru menjadikan kita tidak melihat jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa saja yang menjadi hijab uh, kita untuk mencapai keberkahan Al-Quran dan tujuan daripada kita membaca bertadarus, bertadabur terhadap Al-Quran. Kita akan mempelajari bersama-sama bersama Imam bersama Khomeini Ridwanullah Ta'ala alaih fi dalam perjamuan tetamu atau perjamuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai tamu-tamunya. Jadi kita akan membahas mengenai hijabun nur, cahaya yang justru menjadi hijab bagi kita. Ilmu bisa menjadi cahaya bagi kita tapi akan menjadi hijab bagi kita dalam keadaan-keadaan tertentu. Dalam hal ini, ketika kita berbicara mengenai Al-Qur'an, ada beberapa al-aqabat atau beberapa hal yang menjadikan kita terhalang untuk mencapai hakikat Al-Qur'an untuk mencapai wadilah Al-Qur'an untuk mencapai nur Al-Qur'an. Yang pertama adalah hijabul hurur. Hijab kesombongan. Hijab kesombongan. Al-ujub Al pernah kita bahas di dalam kitab beliau 40 hadis Imam Khomeini Ridwan Allah Ta'ala Alaih Hijab yang sangat-sangat berbahaya Bahkan hijab gurur atau hijab ujub Kita merasa takjub dengan diri kita Itu adalah hijab yang lebih berbahaya ketimbang maksiat itu sendiri Lebih berbahaya daripada maksiat itu sendiri Karena ketika kita sampai kepada tahap Gurur kita ini sombong terpedaya dengan eh, diri kita sehingga kita melupakan hal yang merupakan inti daripada apa yang kita lakukan maka disitulah dimulai kehancuran dan kecelakaan kita sebagai manusia sebagai hamba Allah swt. Kata Imam Khomeini hijab gurur yang pertama hijab gurur hijab kesombongan kata beliau hijab al-gurur, hijab kesombongan itu adalah hijab atau diantara hijab-hijab yang sangat besar, yang sangat berbahaya, yang sangat tebal. Di mana seseorang uh, yang mutalim, orang yang belajar, ya, belajar Al-Quran dalam hal ini, ia tidak lagi membutuhkan karena hijab ini, jadi dia merasa tidak membutuhkan apa-apa. Dia tidak merasa uh, dia telah memiliki segalanya. Dengan ilmu yang ia miliki, ia merasa dia tidak perlu belajar lagi. Sampai pada tahap bahwa ia merendahkan orang lain, menganggap orang lain di bawahnya, dan seterusnya dan seterusnya. Ia tidak lagi melihat dirinya butuh kepada amal-amal uh, yang lain. Jadi ketika ia membaca Al-Quran, dia sudah tidak lagi merasa butuh kepada amal-amal yang lain. Kata beliau, wala yara nafsahu bihajatin ilal istifadah. Oh, yang dimaksud di sini adalah bahwa ia tidak lagi membutuhkan orang lain. Jadi dia adalah yang the best, dia adalah yang terbaik, dia adalah yang paling unggul ketika ia menghafal Al-Qur'an ketika ia memahami makna Al-Qur'an dan seterusnya. Dan ini merupakan kata beliau, gurur ini merupakan satu proyek besar yang di apa namanya yang dimiliki oleh setan untuk menghancurkan manusia. Kenapa gurur ini menjadi proyek yang sangat besar dan penting bagi setan untuk menggelincirkan manusia? Karena al ini dilakukan oleh syaitan justru menunggu menunggu manusia melakukan sesuatu, banyak amal, banyak ibadah. Jadi syaitan justru tidak melarang. Menggoda manusianya tidak dengan melarang ia melakukan kebaikan. Tapi justru setan mengajak, memerintahkan manusia untuk melakukan kebaikan dan amal saleh. Akhirnya amal saleh yang kemudian dari situlah setan memasang perangkap supaya manusia dihinggapi oleh gurur dengan amal salehnya itu. Karena itu kata eh, kata Imam Maasum yang kemudian dinukil oleh Imam Khomeini Allah taala alaih bahwasanya gurur atau ujub atau merasa bangga dengan dirinya lebih berbahaya ketimbang maksiat. Sehingga disebutkan dalam hadis itu, kalau tidak salah hadis Imam Syafar Sadiq, bahwa kalau bukan karena bahaya gurur, niscaya Allah tidak akan memberikan ujian kemaksiatan kepada manusia. Justru maksiat itu kadang dijadikan ujian bagi manusia, agar manusia tidak terjebak kepada ujub, kepada gurur, merasa bangga dengan dirinya sendiri terutama. Ini merupakan proyek besar setan di mana setan menunjukkan menampakkan bagi manusia kelebihan-kelebihannya. Jadi ditunjukkan kelebihan-kelebihannya. Yang mana kelebihan-kelebihan itu adalah kamalat wahmiyah. Adalah kesempurnaan-kesempurnaan yang semu. yang rupa Al-Quran wal Quran anuh, nampaknya ia pembaca Al-Quran tapi dialah orang yang sedang dilaknat oleh Al-Quran wal min dan syaitan menanamkan kepada orang yang seperti ini menghijab dan gurur ini menanamkan uh, Bahwasanya orang lain sedemikian e, merasa iri, orang lain sedemikian merasa ingin seperti dia ditanamkan seperti itu. Kata Imam: min ma amamahu. Dan apa yang dihadapannya seakan-akan menjadi tidak berarti. Yang berarti adalah dirinya dan prestasi yang ia yakini sebagai prestasi rohani ada itu adalah prestasi-prestasi menuju kehancuran prestasi-prestasi atas nama syaitan syaitan yang berusaha untuk mengelincirkan manusia dalam hal ini al imam kemudian memberikan contoh contohnya yaknau ahlut tajwid ilmil basir misalkan ahli seorang ahli dalam hal tajwid tajwid Qur'an, dia merasa puas dengan ilmu yang sederhana itu sederhana bukan berarti merendahkan tapi ketika itu menjadi alat kesombongan itu menjadi sangat sepele yudhiru ketika dia bisa belajar atau ketika ia menguasai tajwid maka nampak pada dirinya bagi dirinya itu yaskut ulum min ayunihim ilmu yang lain tidak berguna. Jadi, menganggap ilmu yang lain tidak lagi berguna. Wa hamalatul Qur'an inda ulaika ala anfusihim. Dan ia mengklaim dirinya bagian dari para pengusung Al-Qur'an, para apa namanya? orang-orang yang menopang Al-Qur'an orang-orang yang menjadi bagian penting bagi kelestarian Al-Qur'an ditanamkan dalam diri orang yang mempelajari Al-Qur'an, mempelajari tajwid sebagai orang yang sangat berjasa pada Al-Qur'an. Wa yahtamum min fahmi kitabillahi nurani wal istifadah minhu. Dan apa namanya? menganggap orang lain tidak bisa seperti dia di dalam memahami Al-Qur'an, dalam mengambil manfaat daripada Al-Qur'an. Maka kata beliau, Qur'an inda ulaika 'ala wal dia tidak mendapatkan nur daripada Al-Qur'an. Dia menguasai tajwidul Qur'an tapi dia tidak mendapatkan nur dari Al-Qur'an. Dan barangkali itulah yang kemudian disabdakan di dalam riwayat rupa koril quran wal Qur'an betapa banyak orang yang membaca Al-Qur'an bahkan pembaca qari dengan wazan fa'il bukan man tapi quran tapi rupa qari al-Qur'an tukang baca ahli membaca Al-Qur'an wal Qur'an tapi Qur'an justru melaknatnya sekali lagi kita berlindung kepada Allah dari kondisi yang seperti itu atau contoh yang lain misalkan. para pemilik atau orang yang mengklaim bahwa mereka memiliki adab istiadat atau memiliki akhlak yang baik. Wa yakna ashabul adab bidzalika syakl atswaf wa yashul ahlut tafasir bi suratil muta'arifah

kompetensi di dalam Al-Qur'an, kemudian ahli tafsir ya. Kemudian merasa dia adalah ahli tafsir. Kemudian dia adalah orang yang tahu tentang eh, apa namanya? sisi-sisi Al-Qur'an, wujuhul Qur'an, wajah-wajah Al-Qur'an, pendapat yang bermacam-macam tentang ulama bahasa, mengetahui asbabun nuzul mengetahui ayat-ayat mana yang makkiyah, mana yang madaniyah, mengetahui jumlah ayat dalam satu surat, bahkan mengetahui jumlah huruf dalam satu surat atau dalam satu ayat. Wa tali hadil dan perkara-perkara yang semisal itu itu seringkali menjadikan manusia itu gurur lupa substansi daripada memperlakukan Al-Quran adalah hudan lil muttaqin memposisikan Al-Qur'an sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Imam kemudian mencontohkan lagi. Uh, orang misalkan mengetahui ini mohon maaf ini disebutkan oleh imam bahwasanya banyak ahli ilmu yang mengetahui ilmu-ilmu argumentasi dan semacamnya bahkan para filosof para hukama yang kemudian kita sebut dengan al-irfan itu dia dipenjara terpenjara oleh istilah-istilah ya bahkan kata imam saya akan baca saja ini supaya lebih awal supaya apa lebih mewakili apa yang disampaikan oleh imam wayakna ahlul ulumi bima'rifati fununi dan merasa puas ahli ilmu dengan mengetahui bidang-bidang dilalah, bidang-bidang argumentasi, cara-cara berargumentasi, mengetahui mantik, dan lain sebagainya. Wayah bis al-filosof, wal hakim wa sama bil irfani pas kemudian terpenjaralah para filosof wal hakim para hukama wa sama bil irfani dan apa yang sering disebut dengan airfan terjebak dalam apa terpenjara dalam apa fil hijabil ghalid terpenjara dalam hijab yang sangat tebal lil mustalahat ulama fahim al terjebak pada istilah-istilah terjebak pada nama-nama penyebutan-penyebutan, jadi merasa alim dengan mengetahui istilah-istilah filsafat, istilah-istilah irfan, ta'ir, Wasulub, dan lain sebagainya. Ini yang diwanti-wantikan eh, oleh Imam Kuma ini untuk tidak terjadi kepada kita bahwa ketika kita me menjadi korban daripada alurur, kesombongan, termasuk ujub dalam diri kita, maka ketahuilah bahwasanya habitat amaluna akan hapus seluruh amalan kita. Sebanyak apapun amalan kita, sebanyak apapun surat yang kita hafal, semua itu hanya akan menjadi wabalun ala sahibihi, akan menjadi bumerang bagi para pemilik ilmu tersebut. Kata Imam, sesungguhnya orang yang ingin mengambil manfaat daripada Al-Quran, terutama pada bulan Quran ini, pada musim semuanya Al-Quran ini, yaitu bulan Ramadan, wajib baginya untuk merobek semua hijab-hijab dan melihat Al-Quran di balik hijab ini. Jadi menyingkap hijab gurur ini dan melihat apa sebenarnya yang diinginkan oleh Al-Quran dan jangan pernah kemudian kita tertahan oleh hijab ini karena dengan kita berhenti akibat hijab-hijab ini maka kita akan terpisah dari kafilah yang berisikan orang-orang yang melakukan perjalanan menuju pada Allah Subhanahu wa taala minat atibah dan kita akan kehilangan kehilangan seruan-seruan ilahiyah yang menyegarkan dan menyejukkan Hijab urur hijab kesombongan inilah yang merupakan satu ujian yang sangat besar bagi kita di dalam kita menjalankan amaliah Ramadan kita karena bagaimanapun al-ghurur atau al-ujub merasa takjub dengan diri sendiri terkadang sesuatu yang datang secara tiba-tiba barangkali pada satu kondisi kita tidak mengalami al-ghurur kita tidak ditimpa al-ghurur tapi ketahuilah bahwasanya dengan datangnya pujian dari orang, dengan datangnya eh, apa namanya kesan-kesan baik yang ditunjukkan orang terhadap amalan-amalan kita, maka boleh jadi. Naudzubillah mintalik sekali lagi boleh jadi kita akan dihinggapi gurur saat itu dengan tiba-tiba saat itu ketika seorang sedang melakukan sholat dan setelah selesai sholat dia didatangi oleh seseorang yang merasa kagum dengan sholatnya, yang merasa kagum dengan sholat orang itu. Kemudian dia datang, orang apa orang yang di belakang dia itu datang, mendekati dan bertanya, Afwan, maaf, saya tadi melihat Anda sholat, dan luar biasa. Tumak ninahnya, bacaannya, rukunya, sujudnya, semuanya sangat mentakjubkan saya. Dan dengan uh, serta-merta orang yang dipuji itu pernah menjawab, dan Anda tidak tahu bahwa saya sekarang sedang puasa. Dia tidak ingin menceritakan sebenarnya, dia tidak ingin menceritakan tentang puasanya, bahkan tidak ingin menceritakan tentang salatnya. Tapi ketika ada orang datang memuji dia, maka seponyoknya iblis datang, kemudian mengangkat dia, memuji dia juga dalam dirinya dan akhirnya dia tergelincir karena alurur sebuah kondisi yang sangat berbahaya kondisi yang sangat memprihatinkan kondisi yang sangat miris untuk kita kita bayangkan terjadi pada kita Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala barangkali untuk kali ini kita cukup bersampai di sini, insya Allah untuk renungan kita uh, tentang hijab-hijab yang menghalangi kita untuk mendapatkan hidayah Al-Quran, mendapatkan barokah Al-Quran, dan mendapatkan cahaya Al-Quran. Mudah-mudahan kita masih bisa melanjutkan pembicaraan kita pada pertemuan kita yang lain, insya Allah masih ada beberapa hijab yang akan kita bicarakan pada bulan yang mulia ini dengan mengambil berkah. Bulan yang mulia ini mudah-mudahan kita disingkapkan dari kita hijab-hijab yang menghalangi kita dari cahaya Al-Qur'an. alamin, taqabbalallahu amalakum fi Ramadan min wa qiyamin wa qiraatil Qur'an wa adhkar wal awrad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh zikir kita, wirid kita, puasa dan juga qiyam kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alni fihi minal mustagfirin Wa ja'alni fihi, fihi min ibadika salihin al-qanitin Wa fihi min awliyaika al-muqarrabin Biraufatika ya arhamar rahimi Ya Allah Jadikan aku di bulan ini termasuk mereka yang beristighfar kepadamu. Masukkan aku ke dalam kelompok yang saleh di antara hamba-hambamu. Tuliskan aku di antara kelompok para kekasih yang dekat denganmu, dengan kasihmu, wahai Yang Maha Pengasih, dari segala yang mengasihi.